buka undang-undangnya semua, buka undang-undangnya, aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti. Udah, ya. Presiden Joko Widodo menyerahkan seluruh penanganan kasus yang dialami oleh Ketua DPR Setia Novanto kepada KPK. Presiden tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menjerat Novanto. Terkait adanya permintaan Novanto yang ingin bertemu Presiden, pihak istana menyatakan belum menerima surat permintaan itu. Juru bicara kepresidenan Johan Budi menyatakan Presiden percaya KPK sebagai lembaga independen, salah satunya dalam menyidik perkara terkait Novanto. Johan Budi juga menegaskan Presiden tidak memerintahkan untuk mencari dan menangkap Novanto, karena itu semua merupakan kewenangan KPK. KPK itu lembaga independen dan tidak bisa diintervensi dan juga tentu tidak mau diintervensi juga. Nah, itu apa yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan kewenangan KPK, ya silakan saja dijalankan oleh KPK gitu. Presiden tidak ikut campur. KPK dong, bagaimana KPK menyikapi itu? KPK kan lembaga independen. Itu sekarang ini sudah wilayahnya hukum, Pak. Wilayah yudikatif hukum ya. Ya nanti biar diurus lah sama imigrasi. Ya. Buka undang-undangnya semua, buka undang-undangnya, aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti. Udah, ya.